Tentu kita selaku umat Islam selalu mengatasnamakan diri kita seorang Muslim. Tapi tak jarang kemudian banyak di antara perilaku kita atau perbuatan kita yang tidak mencerminkan kita ini seorang Muslim. Maka siang hari ini kita akan menjelaskan bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Tidak memperpanjang mukaddimah, ada 10 perkara yang harus seorang Muslim atau Muslimah mengetahui dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Apa saja itu? Yang pertama, seorang Muslim yang baik atau Muslimah yang baik adalah orang yang selalu lisannya itu terjaga. Atau dengan kata lain, seorang Muslim atau Muslimah yang baik itu selalu diam. Kalaupun hendak bicara, maka bicaranya pasti yang baik, santun dan benar. Karena pembicaraan manusia itu terbagi menjadi 4 perkara. Pertama, ada yang kalau bicara itu isinya dosa 100%. Seperti dalam bicara dia ghibah, namimah, membicarakan orang, mencaci maki orang dan begitu seterusnya. Yang kedua, ada orang yang bicara itu 100% penuh dengan pahala. Mungkin mengajak orang kepada kebaikan, berdakwah, berzikir, membaca Quran dan begitu seterusnya. Tetapi ada pembicaraan orang itu tercampur. Terkadang isinya madarat, terkadang isinya manfaat. Terkadang isinya dosa, terkadang isinya pahala. Tapi ada juga pembicaraan orang itu yang tidak mengandung padanya madarat dan juga manfaat. Ia tidak mengandung dosa, ia tidak mengandung pahala. Tentu, kalau memang pembicaraan kita ini 100% dosa, maka sebaiknya diam daripada bicara. Jadi kalau seandainya pembicaraan kita itu isinya ghibah, isinya namimah, isinya mengadu domba, menghina, mencaci, memaki, merendahkan, dan begitu seterusnya, maka sebaiknya diam itu lebih selamat. Sebaliknya, kalau memang isinya adalah 100 pahala, 100% pahala, 100% kebaikan, maka sebaiknya bicara. Adapun kalau seandainya di dalamnya tidak ada manfaat dan juga tidak ada madarat, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena terkadang kita ini membicarakan sesuatu walaupun tidak ada dosa dan pahala di dalamnya, terkadang bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Karena orang bicara itu terkadang sadar, terkadang tidak. Adapun yang jelas-jelas terkandung padanya dosa dan juga pahala, maka pilihlah yang ada pahalanya dan tinggalkan yang ada dosanya. Intinya bahwa seorang Muslim atau Muslimah itu memperbanyak diam itu lebih baik dibandingkan bicara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah dengan bicara yang baik atau santun, kalau tidak bisa maka diam. Itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya para ulama salaf, seperti yang dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sijnul lisan sijnul mu'min. Memenjarakan lisan itu hakikatnya penjara seorang mukmin. Jadi memenjarakan lisan untuk tidak bicara atau dia bicara sesuatu yang baik, itu memang penjara bagi seorang mukmin. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena orang yang banyak bicara pasti banyak tergelincirnya. Orang yang banyak tergelincirnya pasti jatuh kepada dosa. Dan orang yang banyak dosa sudah jelas pasti akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah. Bahkan Abdullah ibn Abi Zakaria, Abdullah ibnu Abi Zakaria rahimahullahu taala sampai mengatakan, "Alajtu sumta 20 sanatan." Aku berusaha mengobati lisanku dengan diam itu sampai 20 tahun lamanya. Sampai dia mengatakan, aku berusaha mengobati lisanku supaya bisa diam itu sampai 20 tahun lamanya. Begitulah ulama salaf. Kenapa dia sampai mengatakan bahwa aku berusaha mengobati lisanku untuk diam selama 20 tahun? Karena mereka paham. Terkadang hanya satu ucapan yang kita lontarkan tanpa kita sadar, rupanya itu membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Sadar ataupun tidak, justru itu pula yang memasukkan kita ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam." Abad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa sadar dia ucapkan, rupanya dalam kalimat itu terkandung murka Allah. Maka satu kalimat itu, kata Rasul, cukup memasukkan pelakunya ke dalam jahannam yang lebih dalam jaraknya dibandingkan barat dan timur, kata Rasul. Lihat bagaimana para ulama salaf menjaga lisan mereka. Karena bagaimanapun as-sumtu najatun, kata Rasul, diam itu lebih selamat. Diam itu lebih selamat dibandingkan banyak bicara. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisani. Jadi seorang muslim itu, kata Rasul, ketika muslim-muslim yang lainnya selamat dari lisan dan juga dari perbuatannya. Artinya kalau seandainya seseorang itu tersakiti dengan lisan kita, berarti orang tidak selamat dengan lisan kita. Berarti dia dipertanyakan keislamannya. Karena seorang muslim itu, muslim yang lainnya selamat dari lisan kita. Makanya ini hati-hati. Sekali lagi Bu, hati-hati. Terkadang hidup di masyarakat ini, orang tidak bisa menjaga lisan. Tidak suka dengan orang, terkadang mencaci, memaki. Tidak suka dengan tetangga, terkadang menggibah dan juga menghina. Terkadang tidak suka dengan orang, bisa tidak tahan lisannya, akhirnya mengucapkan kata-kata yang menjungkirkan dunianya dari akhiratnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga lisan ini adalah ciri yang pertama dari ciri seorang muslim atau muslimah yang baik. Bicara yang santun, kalau tidak bisa maka diam. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri seorang muslim dan muslimah yang baik adalah dia berakhlak dengan akhlakul karimah. Berakhlak dengan akhlakul karimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini ada seagung-agungnya perkara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah.
bahkan lebih agung dibandingkan salat sunnah, lebih agung dibandingkan puasa sunnah, dan lebih agung dibandingkan sedekah-sedekah sunnah. Nabi SAW sampai mengatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Terkadang seorang mukmin dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di sorga itu melebihi orang yang berpuasa atau yang salat malam. Dengan cara apa? Dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Jadi ada sorga itu tidak bisa dicapai dengan rajinnya salat malam kita. Ada sorga itu yang tidak bisa dicapai dengan rajinnya puasa sunnah kita. Sekalipun kita salat malam setiap malam, atau sekalipun kita puasa sunnah setiap hari, ada sorga yang tidak bisa dicapai dengan dua ibadah sunnah yang mulia ini, kecuali dengan baiknya akhlak. Contoh umpamanya, ada seorang ibu kalau malam tidak pernah meninggalkan sholat malam, kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, baik puasa mutlak ataupun puasa-puasa sunnah yang sudah ditetapkan seperti Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud atau yang lainnya. Tetapi terkadang ada orang yang rajin melaksanakan puasa dan juga melaksanakan qiyamul lail, bahkan boleh jadi dia rajin membaca Quran dan bersedekah, dia tidak bisa menjaga akhlaknya. Ketika dia tidak bisa menjaga akhlaknya, maka puasa sunnahnya, solat malamnya, sedekahnya, kebaikan dan kebajikannya itu belum tentu memasukkan ia ke dalam sorga. Padahal dia rajin ibadah. Kalau dia tinggalkan akhlak dalam kehidupannya. Lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, ada seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, bahkan tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bahkan tidak pernah meninggalkan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi ibu ini punya kekurangan, wahai Rasul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa kekurangannya?" Maka sahabat mengatakan, "Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Tapi dia enggak punya akhlak. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "La khaira fiha." Wanita itu tidak punya kebaikan, kata Rasul. "Bal hiya min ahlin nar, bal hiya min ahlin nar." Wanita itu layak masuk neraka, wanita itu layak masuk neraka. Lihat, gara-gara tidak punya akhlak, buruk muamalah dengan tetangga, solat malamnya tidak menjamin masuk sorga, puasa sunnahnya tidak bisa menjamin masuk sorga, bahkan sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya pun tidak bisa menjamin dia masuk sorga ketika akhlaknya tidak ada. Maka penting akhlak itu. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqil hasan." Tidak ada sesuatu bagi seorang mukmin itu yang lebih memberatkan timbangan kelak pada hari kiamat melebihi baiknya akhlak. Sekalipun boleh jadi mungkin ibadah sunnahnya kurang, mungkin ibadah puasa ibu kurang, jarang puasa sunnah, atau mungkin boleh jadi ibu kurang solat malamnya, atau mungkin boleh jadi kurang sedekahnya, atau mungkin boleh jadi kurang baca Qur'annya, kurang berzikirnya, tapi ibu berusaha terus memperbaiki akhlaknya. Akhlak dengan suaminya, akhlak dengan orang tuanya, akhlak dengan anak-anaknya, akhlak dengan tetangganya, akhlak dengan sesama kaum muslimnya, bahkan akhlak kepada binatang sekalipun.
maka justru orang yang mempertahankan akhlak yang baik walaupun dia kekurangan daripada sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah dan yang lainnya, tapi akhlak ini bisa menjadikan seseorang masuk dalam surga. Maka seorang muslim dan muslimah yang baik adalah orang yang senantiasa berusaha berakhlak. Seperti apa akhlak itu? Ya tentu kalau kita bicara tentang akhlak, buah akhlak itu luas. Kelembutan adalah akhlak. Kedermawanan adalah akhlak. Kebaikan adalah akhlak. Mudah memaafkan adalah akhlak. Kesabaran adalah akhlak. Bahkan istiqomah adalah akhlak. Keadilan adalah akhlak. Kejujuran juga akhlak. Bahkan al-wafa. Wafa itu artinya membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang jauh lebih besar adalah akhlak. Seseorang yang amanah adalah akhlak. Seseorang yang lebih mendahulukan orang lain adalah akhlak. Seseorang yang penuh dengan rahmat kasih sayang adalah akhlak. Seseorang yang menjaga kehormatannya adalah akhlak. Seseorang yang tawadu rendah hati adalah akhlak. Orang yang zuhud akhlak. Orang yang lapang dada adalah akhlak. Pemberani adalah akhlak. Ikhlas adalah akhlak. Macam-macam bentuk akhlak itu. Tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim muridnya dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa baiknya akhlak itu ada di empat perkara. Jadi puncak baiknya akhlak seseorang itu ada di empat perkara. Kalau ibu bisa melaksanakan empat perkara ini, maka ibu di puncak akhlak. Pertama, as-sabru sabar. Ibu bisa sabar. Sabar untuk tidak menyakiti orang atau sabar ketika disakiti orang. Yang kedua, al-iffah, mampu menjaga kehormatan. Ibu bisa menjaga kehormatan ibu di hadapan manusia. Menjaga kehormatan suami di hadapan manusia, menjaga kehormatan keluarga di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, asy-syaja'ah, keberanian. Berani menyampaikan yang benar. Berani mengakui kesalahan dan begitu seterusnya. Termasuk yang keempat, al-adlu, keadilan. Tidak suka dengan kezaliman. Dia suka dengan keadilan. Maka orang yang bisa melakukan empat perkara, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia bisa sabar, dia bisa menjaga kehormatan, dia pun pemberani dan juga menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman, maka dia berada di puncak akhlak yang tinggi. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Seorang muslim dan muslimah yang baik adalah seseorang yang berusaha untuk menjaga akhlaknya. Yang ketiga, tidak suka dipuji. Tidak suka dipuji atau mencari pujian. Karena banyak di antara manusia ini, saya, ibu atau siapapun lah, terkadang kita ini suka dengan pujian orang, kan Bu? Siapa yang tidak suka dipuji? Karena tabiat manusia tidak suka dicela. Kalau bisa itu dia ingin disanjung, dipuja, dipuji, dielu-elukan, ditinggi-tinggikan, dimulia-muliakan dan begitu seterusnya. Itu tabiat manusia. Tapi ketahuilah bahwa orang yang suka memuji dan orang yang dipuji itu dua-duanya berada di tingkat kebahayaan. Berbahaya, Bu. Baik ibu posisinya yang memuji atau ibu posisinya yang dipuji, dua-duanya bahaya. Pertama, orang yang memuji, terkadang ada orang-orang yang memuji itu sampai kebablasan sehingga dia berdusta. Ya kan, Bu? Terkadang kita memuji orang karena kelebihan, melampaui batas, kebablasan mungkin bahasa kitanya. Terkadang ketika kita memuji ini, saking ingin menjilat orang yang kita puji, sampai berdusta dia. Naudzubillah. Ataupun
sampai kepada tingkat riya. Mungkin dia ingin memuji atasannya, dia ingin memuji orang-orang yang dipandang menurut pandangannya. Terkadang sampai ke tingkat riya, karena kita ingin dapat penilaian dari pujian kita kepada dia. Ataupun terkadang memuji ini bisa menjadikan seseorang munafik pun. Terkadang lain yang diucapkan, lain pula yang ada pada hati. Atau boleh jadi dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada faktanya. Atau boleh jadi terkadang seseorang itu memuji dengan bahagianya, padahal dia tahu bahwa orang yang dipuji itu sebenarnya tidak layak untuk dipuji. Inilah bahaya orang memuji. Lah di sana ada juga bahaya orang yang dipuji. Seperti apa bahaya orang yang dipuji? Yang pertama, bisa saja karena pujian orang lain dia sombong. Bisa saja karena pujian orang lain dia ujub, dia takabur, merasa bangga, merasa besar gitu kan bu. Terkadang habis dipuji, cari cermin pula, dipandangilah cermin itu. Betul tak orang itu muji saya? Betul tak orang itu mengatakan saya begini, begini, begini? Jadi tumbuh akhirnya sombong, ataupun ujub, ataupun boleh jadi dia lupa diri, lupa siapa dia. Dan ini bahaya. Makanya seorang muslim dan muslimah yang baik itu adalah orang yang senantiasa menjaga hatinya. Di mana seorang muslim dan muslimah yang baik itu tidak akan merubah hatinya. Maknanya baik dia dipuji ataupun dicela, sama saja hatinya. Anda mau mencela saya, ya hati saya seperti ini. Anda memuji saya, ya hati saya seperti ini. Tidak pernah berubah. Itulah seorang muslim dan muslimah yang baik. Jangan tergiur dengan pujian dan jangan terpengaruh dengan cacian. Jangan sampai hati kita tergiur dengan pujian atau tersakiti dengan cacian. Ucapan manusia anggaplah seperti debu yang berhembus di depan kita. Kal gubar, seperti debu. Tidak pengaruh ucapan manusia itu, Bu. Manusia memenggonggong seperti apa kepada ibu, hakikat ucapan itu tidak akan memadorotkan kita. Ucapan itu menjadi madorot kalau kita masukkan ke dalam hati, Bu. Ucapan manusia itu akan memadorotkan kita kalau ibu tampung di hati. Tapi kalau ibu tidak menampung ucapan manusia, baik berupa pujian atau celaan, bahasanya masuk dari telinga kanan keluar ke telinga kiri, atau boleh jadi mungkin masuk ke telinga kanan tidak sempat masuk ke telinga kiri karena mental, maka orang ini tidak akan terpengaruh dengan ucapan, baik ucapan itu dalam bentuk celaan atau pujian. Karena ingat, seorang muslim tidak akan berubah hatinya. Maka akhlak seorang muslim, jangan suka ingin dipuji. Jangan suka ingin dipuji. Karena siapa yang mencari pujian, kemudian dia tidak dapat pujian, maka dia akan sakit hati. Contoh, Bu, ibu berbuat baik. Anggaplah sedekah. Seseorang bersedekah, mungkin ibu sedekah ke tempat saya untuk pembangunan pesantren, sedekah 1 juta dengan harapan saya memuji ibu. Ketika tiba-tiba saya tidak memuji, saya kira ibu akan sakit hati. Percuma saya sumbang 1 juta, Ustaz tak ada tuh cerita-cerita, ya minimalnya terima kasih atau apa gitu kan. Kok diam saja? Padahal Aisyah radhiyallahu anha itu kalau dia berinfak, Bu, dia tidak mau mendengar ucapan terima kasih dari orang yang diberinya. Jadi kalau dia memberi itu langsung menutup pintu, Bu. Karena dia niatkan pemberian itu karena Allah, bukan menunggu doa orang yang diberi. Itulah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka akhlak seorang muslim dan muslimah yang baik adalah dia tidak suka dipuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza kana al-muslimu idza kana mukhalitan lin-nas,
wa yasbiru ala adahum khairun minal muslimin ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim apabila dia bersosial dengan manusia, bergaul dengan manusia, kemudian sabar dengan ujian manusia. Mungkin orang itu tidak ada yang memuji ibu ketika ibu berbuat baik, bahkan justru dicela. Tapi dia sabar. Itu jauh lebih baik, kata Rasul, dibandingkan seorang muslim yang hidup sendirian dan tidak pernah bersosialisasi dengan manusia. Pamannya ibu di dalam rumah saja enggak pernah keluar. Enggak mau keluar pokoknya, di rumah saja. Alasannya apa? Takut kalau ngomong salah bicara. Jadi ibu betul-betul memenjarakan di dalam rumah. Kemudian satunya bergaul dengan masyarakat. Ya, namanya masyarakat itu kadang-kadang ada yang baik lisannya, ada yang tidak baik, tapi dia sabar kepada yang tidak baik. Maka yang bermasyarakat yang sabar dari ucapan yang tidak baik dari manusia lebih baik, kata Rasul, dibandingkan seorang muslim yang mengisolasi dirinya, tidak mau berjumpa dengan manusia. Karena sering saya ulang-ulang, ada manusia-manusia yang diciptakan itu, Bu, seperti keledai. Apa maksudnya seperti keledai? Disebutkan dalam surah Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seburuk-buruk binatang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah seburuk-buruk binatang, maksudnya suaranya adalah sautul himar. Adalah suara keledai. Inna ankaral aswat la sautul hamir, kata Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Karena suara keledai itu kalau dia bersuara, apalagi di malam hari, menunjukkan dia melihat setan, sama dengan suara anjing. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakan keledai, dia yang menciptakan suara keledai, dia pula yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Seolah-olah Allah ingin mengatakan ada manusia-manusia itu seperti keledai. Allah yang menciptakan manusia itu, Allah yang membuat manusia itu bicara, tapi ada juga Allah menciptakan manusia itu senantiasa buruk ucapannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala serupakan orang yang suka buruk bicaranya seperti keledai. Tapi jangan ibu bilang keledai kepada orang yang mungkin buruk bicaranya. Pemanya ada tetangga itu ngomongnya enggak enak, nyelekitan. Tiba-tiba ibu datang dan mengatakan, "Oh, dasar keledai." Ya, jangan, Bu. Ya. Quran itu maksudnya hanya memirip-miripkan bahwa orang yang buruk suaranya, artinya orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, itu sama dengan keledai. Tapi bukan berarti ibu jangan mengkeledai-keledaikan orang yang buruk ucapannya, tidak. Allah yang mengatakan seperti keledai. Artinya kita anggap saja, biarin aja lah. Anggap aja seperti keledai. Yang itu, Bu, ya. Ini yang keempat. Ini yang ke, afwan, yang ketiga. Yang keempat. Di antara akhlak seorang muslim dan muslimah yang baik adalah seseorang yang lisannya senantiasa tersenyum. Seseorang yang lisannya itu senantiasa tabassum, tersenyum. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu id afan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abdullah ibn Al-Harith ibn Hazm radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu, kata Abdullah ibn Harith ibn Hazm radhiyallahu an, "Ma ra'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang, kata Abdullah ibn Harith ibn Hazm ini, seseorang yang paling banyak tersenyum melebihi Rasul. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak tersenyumnya melebihi Nabi. Subhanallah. Jadi hidupnya Nabi itu untuk tersenyum, Bu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain,
Dari Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik." Kata Nabi, kata Jarir ibn Abdillah al-Bajali, dia mengatakan, Nabi tidak pernah aku lihat kecuali dia senantiasa tersenyum dan tertawa. Artinya Rasul itu lisannya menunjukkan keindahan, karena senyum itu indah, Bu. Kadang-kadang ibu ucapannya sudah bagus, tertata, santun. Tapi kalau kurang senyum, Bu, terkadang ibu dianggap sombong di masyarakat. Tapi kalau ibu sebelum bicara senyum, saat bicara senyum, setelah bicara senyum, maka senyum dalam pembicaraan itu menghiasi pembicaraan yang tadinya baik, santun, makin baik dan santun lagi. Karena itu menandakan akhlak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi satu hari Nabi sedang safar. Ketika sedang safar, Rasul kebetulan dengan Aisyah, maka Rasul meminta pasukan untuk duluan. Dan Rasul berjalan berdua dengan Aisyah di belakang. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah kemudian melakukan perjanjian untuk melakukan lomba lari. Lah ketika itu Aisyah sedang kurus, Bu. Maka kemudian larilah Rasul dengan Aisyah, rupanya yang menang Aisyah. Tapi setelah waktu berlalu, Aisyah pun kemudian sudah tidak kurus lagi. Dia gemuk. Ya, orang Arab kan gitu, Bu, ya. Sampai sekarang gitu ya, kalau istrinya gemuk berarti memang suaminya baik katanya. Berarti suka ngasih makan. Ya, Bu, ya. Tapi kalau orang Batam beda. Ini kalau istrinya gemuk apa katanya? Tak pandai jaga badan katanya. Kan itu ya. Kalau orang Arab makin gemuk makin senang dia. Ya. Kalau orang Batam makin gemuk makin stres. Dibilang tak jaga badan. Jadi setelah Aisyah gemuk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak duel lomba lari lagi. Akhirnya lomba lari dah dua orang ini. Rasul menang karena Aisyah gemuk, susah larinya kan orang gemuk itu. Lah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa kepada Aisyah dan mengatakan, "Ha, lomba yang ini," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "ini sebagai balasan lomba yang dulu waktu kau kurus," katanya. Rasul menang. Kira-kira ibu pernah lomba enggak lari sama suami itu? Kali-kali lomba lari lah sama suami, ya. Ini Rasulullah SAW juga bercanda kan, tersenyum dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian juga dikisahkan dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, ketika safar, Zaid ibn Arqam ini banyak masalah. Jadi ketika safar itu nampak gitu loh masalah di mukanya itu. Rasul melihat. Kan ibu bisa lah nampak kan, orang yang banyak utang dengan orang gak punya utang kan nampak tuh dari mukanya, Bu. Atau orang yang banyak uang dengan orang yang gak ada duit tuh kan nampak juga jalannya tuh. Ya Rasul nampak nih, Zaid ini nampaknya banyak masalah nih. Rasul ingin mencandai. Akhirnya Nabi SAW tiba-tiba mengejar Zaid ibn Arqam dalam safar itu, tiba-tiba menjewer kupingnya. Ya sontak aja kaget kan gitu. Siapa yang berani menjewer kuping saya, katanya. Ketika dilirik turunnya Rasulullah. Dan tiba-tiba Nabi SAW tertawa, aku pun tersenyum. Ketika itu demi Allah aku tidak pernah senang seperti senangnya hari itu dijewer Nabi. Ya kan, Bu. Ibu kok dijewer saya marah itu. Tapi sahabat dijewer Nabi senang dia. Jadi adalah sahabat bertanya kepada Zaid ibn Arqam ini dan mengatakan, "Ya Zaid, kenapa kau tersenyum? Apa yang dibisikkan Rasul kepadamu?" Kata Zaid, "Tidak, Rasul tidak membisikkan, dia hanya menjewer kupingku saja. Tiba-tiba dia tersenyum, aku tertawa," katanya. Lihat, Nabi SAW mengajarkan bagaimana supaya kita ini tertawa, karena Rasul mengatakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyum kamu kepada saudaramu itu dianggap
sedekah. Makanya sering saya katakan, ibu kalau suka senyum pasti manis bu. Tapi kalau sekali-kali senyum, lama tak senyum, senyum lagi, itu ada apa-apa tuh? Ya. Kok orang itu jarang tersenyum, kok senyum. Jangan-jangan katanya. Jadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tabassum di sini kepada saudara kita ini bagian daripada sedekah. Ibu kalau lagi marah tapi senyum, itu dianggap tidak sedang marah bu. Coba saja bu. Ya. Senyum ini kadang-kadang mencairkan suasana. Suami lagi marah, ibu ketawa saja depan suami itu, tak jadi marah dia. Atau boleh jadi marahnya makin usen, kayak diejek katanya. Tapi insya Allah bu, senyum itu bisa mencairkan suasana. Justru orang yang jarang tersenyum, jarang tertawa itu kayaknya serius sekali hidupnya. Ya, bisa setruk gitu orang jarang senyum itu. Jadi ini juga diantara akhlak seorang muslim, suka tertawa dan tersenyum kepada orang lain. Kemudian juga diantara akhlak seorang muslim dan muslimah yang lainnya, tidak suka dendam. Tidak suka menaruh dendam. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, apa kata Al-Quran? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyembunyikan marahnya, dan dia berusaha untuk memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Lihat di sini ada tiga akhlak. Pertama, menyembunyikan marah. Yang kedua, di sebalik menyembunyikan marah, dia berusaha memaafkan manusia. Kemudian di balik memaafkan manusia, dia berbuat, ingin berbuat baik kepada orang yang membuat marah kepada kita. Ini kan luar biasa. Bahkan ada satu kisah yang dulu pernah saya ceritakan kan bu, kisah Zainul Abidin. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dia punya pembantu. Pembantu ini atau budak gitu ya, disuruh untuk mengambilkan air panas. Ya entah mau ngeteh, entah mau ngopi lah bahasa kita hari ini. Tiba-tiba kemudian budaknya ini setelah mengambilkan air yang cukup panas, ketika sudah dekat dengan majikannya, entah tersandung, entah kepleset, entah apa gitu ya, tiba-tiba tumpahlah air itu mengenai bajunya Zainul Abidin, majikannya. Ya sontak Zainul Abidin mulai marah dia. Mukanya memerah, kan nampak orang marah itu. Tapi pembantunya pandai. Sebelum tuannya marah, dia membacakan ayat ini dan mengatakan, wahai tuan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyembunyikan perasaan marahnya. Orang-orang yang menyembunyikan perasaan marahnya. Al-kadhimin al-ghaidh. Ketika mendengar kalimat itu, maka Zainul Abidin langsung terdiam dan mengatakan, ya, kalau begitu aku tidak akan marah. Kemudian pembantunya mengatakan, tapi masih kurang wahai tuan, karena Quran melanjutkan firman-Nya, wal afina anin nas. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan manusia. Maka Zainul Abidin mengatakan, ya, kalau begitu kumaafkan kamu, katanya. Tapi masih kurang lagi wahai tuan, bahwa ciri orang yang bertakwa bukan hanya memaafkan manusia, tetapi juga wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata Zainul Abidin, ya kalau begitu sudah, kumerdekakan kamu, kamu merdeka karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Jadi orang-orang yang berusaha untuk tidak pendendam, maka itu ciri seorang muslim dan muslimah yang baik. Kemudian juga ciri-ciri orang yang muslim, seorang muslim dan muslimah yang baik adalah suka membahagiakan orang lain. Suka menghibur orang.
Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya atau bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul menyebutkan, "Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim." Seseorang berusaha membahagiakan hati seorang muslim. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah seseorang yang bisa membahagiakan orang lain walaupun dia tidak bahagia. Dia berusaha, ada orang yang sedih kita dekati, kita hibur, akhirnya kuranglah kesedihannya. Ada orang yang susah kita bantu, kuranglah kesusahannya. Ada orang-orang yang sedang galau, sedang stres, kita datangi, kemudian kita ajak bicara, kita hibur, akhirnya kurang stresnya. Maka dia sudah memasukkan perasaan senang ke dalam hatinya. Maka orang-orang yang suka gitu ya, membahagiakan orang, baik dengan senyum kita membahagiakan orang, baik dengan tangan kita membantu sehingga bahagia orang, baik dengan nasihat dan wejangan kita akhirnya orang bahagia dan tenang. Apapun caranya, yang jelas kita bahagiakan orang. Walaupun terkadang kita mungkin kurang bahagia, tapi kita berusaha membahagiakan orang, maka ini amalan terbaik. Kata Nabi SAW, ini amalan terbaik yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Bu. Ada manusia-manusia itu tidak pernah menyenangkan orang. Terkadang lisannya nyakiti saja kerjanya. Terkadang lisannya itu membuat orang terluka, membuat orang dendam, membuat orang sakit hati. Saya itu ada seseorang, Bu. Istrinya itu suka kali itu kalau ngomong enggak enak, tapi cepat minta maaf. Jadi dia cerita, "Ustaz, saya ini punya istri, kalau ngomong itu nyelekit, tapi cepat dia kalau minta maaf itu. Itulah kelebihannya," katanya. "Kalau ngomong wak-wak-wak-wak tahu-tahu minta maaf gitu saja. Gimana istri saya itu?" kata. Ya, terus saya tanya, "Setelah dia minta maaf, lega enggak hatimu tuh?" "Ya enggak lah, Ustaz. Karena omongannya lebih pedas dibandingkan maafnya," katanya. Kadang ada orang itu, Bu, ngomong pok-pok-pok sama orang, dia enggak tahu hati orang itu sakit atau enggak. Walaupun ujung-ujungnya minta maaf, percuma minta maafnya, Bu, kalau seandainya kata-kata kita sudah membuat luka hati dia. Karena biasanya luka oleh lisan itu susah diobati dibandingkan luka dengan pedang, kan bahasanya. Ya, luka dengan pisau, cutter atau apa, mungkin kasih betadine 2-3 hari udah kering kan. Tapi kalau omongannya itu sudah nyelekit di hati, 1 minggu demam dia, Bu. Ya. Jadi ya enggak bagus juga punya istri kayak seperti itu. Ya, mungkin kelebihannya dia minta maaf. Tapi sekali lagi, kadang-kadang ya bisa saja maaf itu menjadikan orang terhibur, akhirnya lukanya hilang. Tapi ada yang permintaan maaf itu tidak bisa dimaafkan. Tidak ada maaf bagimu kadang-kadang. Maka hati-hati, jangan melukai orang. Yang ada justru bahagiakan orang. Kasian kan, Bu. Kadang tetangga kita itu, mungkin ibu punya tetangga, dia sudah capek. 1 hari dia ngurus anak, ngurus suami, ngepel, masak gitu ya, ke pasar. Mungkin dia ada capek, lelah, letih 1 hari. Badannya sudah capek. Ibu pula tetangganya nyakiti dia kan. Enggak punya perasaan, Bu. Orang sudah capek badannya, ibu pula buat capek pikirannya. Coba seandainya itu kejadian sama ibu ya kan. Ibu sudah lelah masak, sudah lelah ngurus anak, sudah lelah ngurus suami, sudah lelah. Pokoknya dengan aktivitas rumah tangga ibu sudah lelah. Tiba-tiba suami, apa namanya, tetangga nyakitin ibu, kan gimana rasanya tuh? Itu dua-duanya lelah kan, Bu. Makanya amalan terbaik itu adalah jabru al-qulub, berusaha untuk menembel kesedihan orang, keletihan orang. Ya, dengan cara apa? Masukkan kesenangan kepada hati tetangganya atau kepada hati siapapun supaya dia kurang beban susahnya. Dan yang terakhir, seorang muslim dan muslimah yang baik adalah hidup tidak menyandarkan kepada manusia. Ibu harus mandiri.
Ibu walaupun punya suami, hiduplah mandiri. Gantungkan kepada Allah, jangan bergantung kepada manusia. Karena kalau seandainya hidup bergantung kepada manusia, Bu, kalau manusia itu menyakiti kita, manusia itu berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa lepas dari kejahatannya. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pedulikan manusia. Mandiri. Hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hidup kepada harta ataupun kepada siapapun dari manusia, walaupun itu suami. Karena harta dan suami itu hanya wasilah kita masuk surga, Bu. Ingat, harta kita, anak kita, suami kita, itu hanya wasilah, bukan tujuan. Betapa banyak harta memasukkan orang ke neraka, betapa banyak pasangan memasukkan orang ke neraka, betapa banyak anak-anak memasukkan orang tuanya ke neraka. Nanti pada hari kiamat, tiga perkara ini tidak bisa menolong kita. Harta yang kita banggakan, pasangan yang kita banggakan, anak yang kita banggakan, nanti pada hari kiamat nasab itu terputus. Hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim yang baik, sandarkan hati kepada Allah. Jangan sandarkan hati kepada siapapun dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.